perpecahan. Ini adalah materi kelas 7, tapi tetap dipelajari di kelas 8, kelas 9, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Zahra memiliki 2 roti. 3/4 bagian dari 2 roti itu diberi kepada adiknya. Berapa bagian sisa roti Zahra? Ini caranya. Kita cari tahu dulu roti yang diberikan kepada adiknya. Caranya 3/4 dikali 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi roti yang diberikan kepada adiknya adalah 3/2 bagian. Maka selanjutnya kita cari tahu sisanya. Caranya 2 dikurangi 3/2 sama dengan 2/1 dikurangi 3/2. Rutnya disamakan dulu menjadi 2. 1 menjadi 2 harus dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 menjadi 2 tetapnya juga tetap sama dengan 4 dikurangi 3, 1/2 ya. Jadi sisa roti Zahra adalah setengah bagian. Nah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya sih di soal cerita perkalian dan pembagian bilangan pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.